keberlimpahan hmm. sangat terpengaruh dengan emosi negatif sangat. Okay. Kenapa apa? Karena tumpukan emosi ini hmm. itu menyumbat aliran energi. Yeah. Makanya mengganggu proses kerja loa tubuh gitu ya. Yeah, yeah. Gimana mau narik impian, gimana mau narik satu goals sementara tenaganya nggak ada nih. Hmm. Mungkin yang kecil tapi tapi gimana coach yeah. Santo me, apa ya men-trigger ibu-ibu orang tua semuanya yeah. ketika punya anak indigo itu apa yang harus dilakukan gitu yeah. supaya nggak nggak miss Oke, okay. <laughs> yeah. nah saya pun dulu khawatir mas, saya belum tahu ilmunya, saya belum mendalami hal tersebut, saya juga bingung ini mesti gimana ya? satu-satunya cara adalah saya tutup waktu itu, ditutup. Iya, tapi memang saya nggak bawa kemana-mana. Saya okay. saya tahu yeah, teknik yeah, menutup, yeah, yeah. Ha, saya tutup ha, ha, itu. Ha, ha. Karena saya khawatir ya me apa, akan mempengaruhi psikologisnya gitu. Okay. Saya tutup. Nah begitu saya tutup sudah oke okay tuh sekian lama sudah oke. Okay. Sampai akhirnya saya mendalami ilmu tentang pikiran, tentang manusia dan sebagainya. Ternyata saya menemukan bahwa ada indigo itu yang memang sifatnya itu gangguan. Saya nyebutnya entitas, apapun oh, lah jenisnya iya, ya. Diganggu entitas, yang anak kecil ini, sehingga dia bisa melihat. Dan dia indigo, itu bisa. Dan ada juga ternyata ini adalah gifted. Pemberian ya. Pemberian Tuhan, yeah. yang Tuhan sudah karuniakan. Nah ketika sifatnya karunia Tuhan, tadi di awal saya katakan, kamu sudah dikasih tool sama Tuhan, masa nggak mau dipakai sih? <laughs> gitu loh. Akhirnya saya berbalik, saya nggak buka sendiri dia terbuka lagi. Jadi bedanya gitu. Paling gampang itu ketika sudah ditutup dia akan secara alami terbuka. Sementara banyak anak juga waktu kecil indigo tuh. Tapi ketika dewasa udah hilang dia iya, iya. dengan sendirinya. Jadi saya pun dulu punya kecemasan yang sama. Iya. Gitu mas. Uh, saya kok penasaran ya. Banyak sekali ilmu yang dipelajari oleh Coach Santo ini. Ini proses pembelajarannya dulu di mana saja Coach dan apa okay. saja sebenarnya yang dipelajari sehingga teman-teman nanti oh, aku nanti bakal yang bisa aku serap dari Coach Santo, bisa yeah. ikut uh, kelasnya apa itu itu punya gambaran real gitu Coach. Yeah. Uh, uh. Oke, okay. jadi banyak sebetulnya keilmuan yang saya peroleh dari luar ya, dari uh -huh. luar Indonesia, terutama ilmu-ilmu kuno dari Persia, uh -huh. juga ilmu-ilmu ancient hipnosis dan sebagainya. Itu saya dapatkan dari guru-guru lah, yang saya nggak bisa sebutkan mereka karena ada satu ada satu bidang pekerjaan yang mereka lakukan yeah. di satu tempat yang cukup rahasia, lah gitu. Yeah, yeah. Dan uh. saya nggak bisa bongkar semuanya, uh. akan tetapi saya kembali lagi ke faktor hoki. Mungkin saya hoki bisa uh. dipertemukan dengan para orang-orang uh. dalam tanda kutip hebat ini, uh. tapi nggak terekspos gitu. Oke okay. Ya, saya belajar dari mereka, sehingga banyak yang saya dapatkan. Mereka mungkin berkeliling dunia untuk mencari itu. Gitu kan Tapi kan saya nggak perlu melakukan hal yang sama Cukup dialog, nyerap cukup, dari mereka Cukup serap dari mereka Dan oh. yang saya serap itu bukan hanya satu dua orang guru, banyak hmm. Nah Sementara orang yang mau belajar sama saya Anda nggak usah pusing-pusing nyari kemana gitu loh. Hmm. <laughs> Ini yang saya dapatkan Saya punya ibaratnya gudang sembako banyak yeah, gitu yeah. Loh. Anda tinggal Ngambil ke saya Nah yang menarik lagi adalah gini, Mas. Saya mempelajari banyak, tapi nggak semuanya saya pakai. Saya bukan tipe orang yang, "Oh, ketika baca buku sesuatu, wah, ini bisa dijadikan kelas nih, ini bisa kita apa ya, istilahnya kita hmm. bikin cuan nih gitu." Hmm. Enggak, tetapi saya sebagai apa ya, sebagai tester dulu. Okay. Saya lakukan tuh tadi, mungkin Mas di awal cerita pernah dikasih. Tirakat, hmm. pernah dikasih lelaku, hmm. ataupun zikir dan sebagainya itu semua saya lakukan dulu, Mas. Saya, sebagai ya, ininya lah. Kalau misalkan pada saat itu jatuh korban, saya dulu gitu loh. Yeah. Dan setelah saya lakukan semuanya, saya catat semua reaksinya, apa detoxnya apa terus juga kebagian tubuh mana yang timbul sakit, yeah. sensasinya bagaimana, hmm. dan... Yang terpenting adalah hasilnya gimana? karena nggak semua juga yang kita iya, iya. pelajari itu hasilnya baik. Kalau dari kelas-kelas gitu. yang kemudian dikritik oleh Coach Santo, yang paling ramai kelas apa, Coach? Yang paling ramai kelas apa? Sekali lagi tergantung kebutuhan. Mm -hmm. Dan saya tipenya adalah client center. Dalam artian ketika saya tempo hari dipanggil di salah satu kementerian misalkan, mm -hmm. saya juga bingung tuh Mas. Saya nggak tahu mereka tahu saya dari mana, tahu-tahu ditelepon. Iya. iya. E, ini Pak Santo iya betul Bu. Pak boleh tolong isi di kementerian kita tanggal sekian, jam sekian sampai jam sekian ya. Saya kan bingung mas, ini isi apa gitu kan? Akhirnya saya bilang ini Ibu, saya minta izin boleh nggak waktu Ibu dua jam saja, saya mau gali permasalahan apa yang dihadapi. Terus juga apa yang mereka butuhkan, saya gali itu dulu mas. Iya. Yeah. Jadi kita tahu yang kita sajikan apa. Hmm. Gitu. Jadi tiap tiap orang, tiap lembaga kebutuhannya berbeda-beda. Yeah. Kalau terkait dengan happy hoki tadi, yeah. gimana itu coach? Nah kalau happy hoki ini uh. yang banyak membutuhkan adalah tadi yang saya katakan juga di awal, banyak orang-orang sampai detik ini merasa hidupnya apes hmm. atau sial. Mending kalau merasa, oh saya kok sial mulu ya, itu masih mending mas. Masih bagus. Hmm. Tapi ada juga, bukannya ada juga, tapi banyak orang merasa dia adalah pembawa sial buat keluarga loh. Hmm. Itu kalau kita kasihan, itu kasihannya pangkat tiga, tuh. <tuh> gitu loh. Dia bukan <tuh> hanya merasa dirinya sial, tapi dia pembawa sial. Dan itu sudah terprogramming di dalam. Kita bisa bayangkan bagaimana hidupnya bisa positif. Sementara program ini masih bekerja terus sebelum kita cut gitu. Gitu kan. Saat kemudian kita menanamkan atau menginstal software kemakmuran ya, yeah. keingin, keinginan tertentu gitu ya. Tapi kemudian kita juga ada luka batin yang belum selesai. Yes. Misalnya kita saya kalau lihat Kut Santo, ingat Kut Santo, wah mau arah bukan main, itu mengganggu nggak sih Kut sebenarnya? Antre nggak sih kemudian Pikiran itu cara ya. kerjanya bagaimana gitu loh maksud ya. saya ya gimana coach? ya tadi bicara keberlimpahan hmm. sangat terpengaruh dengan emosi negatif sangat okay. kena apa? Kena tumpukan emosi ini hmm. itu menyumbat aliran energi ya. makanya mengganggu proses kerja loa tubuh gitu ya. Ya, ya. Gimana mau narik impian? Gimana mau narik satu goals? Sementara tenaganya nggak ada nih. Hmm. Mungkin yang kecil-kecil dapat gitu, karena tersumbat dia. Gitu. Tapi saya juga di beberapa instansi mengajarkan. Contohnya hmm. di dunia pendidikan, mas. Sekarang ini kan problematika para guru kita itu adalah mereka nggak boleh body contact. Beda waktu zaman kita dulu. Iya, itu iya. namanya penghapus terbang, terus kan garisan panjang itu, plak-plak itu wajar gitu. Sekarang kan mereka nggak boleh body contact. Nah, persoalannya adalah mereka juga punya masalah pribadi loh. Mungkin sebelum hadir di kelas jam 8 pagi, jam 7 bertengkar hebat sama pasangannya. Kebawa nggak? Sebagai manusia normal pasti kebawa. Nah, itu yang kita ajarkan. Bagaimana triknya ketika Anda hadir di depan kelas, di depan para siswa ini sebagai satu individu yang baru dalam tanda kutip. Gitu loh. Itu yang banyak orang belum paham. Hmm. Masih ada emosinya, masih, tapi dia bisa menetralkan, gitu. Yang terjadi di luar saat ini, banyak kejadian kekerasan di sana-sini dilaporkan ke polisi, karena mereka belum mempunyai kemampuan untuk itu. Untuk memposisikan. Jadi ya, ketika hadir pan kelas, masih dibawa tuh yang jam 7-nya tadi. Nah, kalau dalam, apa ya, dalam perspektifnya Coach santos sendiri ya belanja pangkal kaya atau hemat pangkal kaya sebenarnya belanja pangkal kaya e -e. atau hemat, hemat pangkal kaya pangkal karena kaya. karena iya. ada uh, apa ya semacam kayak keyakinan tertentu yes. kita sebut aja misalnya di Alfamart atau Indomaret yes. gitu sebenarnya kan dikasih lampu 6-7 itu sudah cukup gitu yeah. tapi lampunya wow banyak, banyak belasan banyak. gitu kan dengan alasan semakin besar energi yang kita keluarkan nanti yang kita oh. dapatkan juga Besar yeah. juga, sementara ada uh, Ungkapan Hemat Panggal kaya yeah. atau hemat panggal Miskin atau yeah. apa kan kita ini ini coba diluruskan ini mana yang benar menurut kursanto yeah. Kalau saya kalau hmm. saya ya hmm -mm. sekali lagi Kita nggak membenarkan yang mana yang salah yang mana enggak hmm -mm -mm. cuma kalau saya lebih memilih belanja pangkal kaya belanja pangkal kaya cuma kita juga harus paham <laughs> belanja di sini adalah Kebutuhan Oke okay. Jadi, yang kita belanja itu kebutuhan, hmm. bukan keinginan. Hmm. Nah, banyak orang yang masih rancu juga, nih, hmm. mana kebutuhan, mana keinginan gitu, loh. Yeah. Nah, ketika kita belanja kebutuhan, kita ingat saja bahwa ketika kita membelanjakan uang, mindsetnya adalah ini: bukannya kita mengadakan satu nilai pengurangan, bukannya kita satu ini membuang uang, bukan, tetapi... Dengan kita membeli dari si A ah katakan kita adalah sebagai pintu rezekinya dia, hmm. Hmm. gitu. Sehingga apa yang terjadi ketika kita membukakan pintu rezeki orang lain sudah otomatis tuh mas. Semesta ini akan meresponnya apa? Pintu rezeki kita ditambah loh, sama dengan ilmu. Ketika saya diminta sharing, coach gratis nggak apa-apa selama waktunya ada, saya yakinnya apa? Ketika saya bisa share dan ini bermanfaat, ilmu saya akan nambah tuh. Bukannya malah kayak tangki bocor gitu ya, malah habis, tidak. <tuh> Makanya banyak juga ya, ini pengalaman klien-klien saya cerita, coach katanya kalau kita udah lagi punya uang, tahu-tahu ada pengeluaran mendadak, orang tua sakit, ada ini, ada itu, itu namanya energi kita bocor coach. Saya kurang setuju pak. Saya bilang, itu, saya kurang setuju pak. Kenapa nggak bapak rubah mindsetnya? Kenapa? Ketika bapak merasa energi saya bocor, feelnya apa di dalam? Negatif atau positif? Cemas dia, waduh, berarti nggak benar juga nih. Tapi ketika diubah feelnya, rasanya di dalam, oh, ketika saya mempunyai uang, saya menjadi saluran manfaat bagi banyak orang yang mungkin sangat membutuhkan. Feel-nya positif, nariknya apa? secara loa iya, iya. Halal positif, kebaikan, nah banyak orang gitu mas, makanya uh -huh. ya ini seni lah kalau saya nyebutnya iya, ya, nggak iya. ada yang benar, nggak ada yang salah itu.